Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam micak hari ini. Nanti di segmen ketiga Anda boleh langsung bertanya kepada Bang Monas ya. Saya masih ditemani Bang Monas, Ketua Umum Pencak Silat Nadatul Ulama PSNU Pagar Nusa Provinsi Banten. Kita masih bahas juga soal karifan lokal penangkal radikalisme dan juga terorisme. Nah, ini menarik. Uh, kalau Pak Nusa juga bergerak datang ke pondok-pondok pesantren, baik uh, modern maupun salafi. Nah ini juga uh, ada yang juga survei atau mungkin penelitian ya, gitu ya Pak Bang Monas menyebutkan juga bahwa paham-paham radikalisme dan juga terorisme juga ini uh, biasanya menyasar pondok-pondok pesantren. Bagaimana di Provinsi Banten? Ya, yeah. di Provinsi Banten juga <tuh> tidak terlalu banyak, tapi ada yang kemudian di beberapa pondok-pondok pesantren ini mereka menjadi target operasi dengan berbasis pondok pesantren itu sehingga ini peranan pagar nusa itu masuk di dalamnya Bagaimana eh, pagar Nusa masuk di ruang-ruang pendidikan dengan berbasis pondok pesantren ingin bagaimana mengurai mereka, yang tadinya menjadi target operasi, kemudian kami menjadi garda terdepan untuk bagaimana menghalau gerakan-gerakan mereka. Gerakan-gerakan mereka ini, yang targetannya adalah pondok-pondok pesantren, itu kan sebenarnya kayak angin, hmm. tidak terlihat, ya. tidak terasa, tapi faktanya ada. Faktanya ada, maka pagar nusa ini, insya Allah. Kader-kader Nusa ini sudah bisa e, mendeteksi mana pondok yang memang sudah terpapar hmm. paham itu hmm. dan pondok pesantren yang tidak terpapar pemahaman-pemahaman itu. Kami Nusa kader-kader sudah bisa mendeteksi dini soal itu. Hmm. Tidak banyak, tapi ada fakta di provinsi Banten. Ada 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 sekali Oke okay. oke okay, oke okay, baik nah ketika itu uh, kemudian Pak Garnusa datang ke pondok pesantren yang tadi sudah terdeteksi terpapar tadi yes. uh, melakukan apa edukasi-edukasi Yes kita itu masuk melalui kegiatan tentunya mm -hmm. pembelajaran uh, baik ekstrakurikuler kurikuler ataupun muatan lokal kita masukkan soal pencak silatnya, kita tanamkan kepada santri-santrinya. Nah, kita tanamkan artinya objek kita sih pelatihan pencak silat. Oke. Nah, tapi di dalamnya kita tanamkan bagaimana nilai-nilai kebangsaan terhadap para santri. Yang ada di pondok-pondok pesantren. Hmm. Oke, okay. apakah ini uh, media yang cukup mudah diterima oleh anak-anak santri dan juga pondok pesantren itu sendiri, Bang Monas? Ketimbang misalnya kita ceramah, edukasi, memberikan pelatihan, ya. lebih mudah? Lebih mudah lewat lewat kegiatan yang bersifat penyesuaian dengan kondisi anak ya, dengan hmm. kondisi anak dibanding kita ceramah sebenarnya. Karena kalau ceramah itu ngomong, kemudian didengar, hmm. ada yang ngomong, kemudian ada yang mendengarkan. Kadang-kadang mereka itu bosen dengan kondisi demikian, dengan cara-cara demikian, tapi dengan gaya kita, dengan menanamkan kegiatan pelatihan pencas silat, kita didik mereka untuk menjadi pemberani, kita didik mereka untuk menjadi siap dengan segala situasi yang mereka bisa bela diri, menjadi pemberani, menjadi pendekar, menjadi jawara akan tetapi selalu mengedepankan akhlak yang baik, yeah. budi pekerti yang baik, selalu soan terhadap para kiai, mm. selalu soan terhadap para ulama. Nah, itu yang kita tanamkan dan mereka tidak terasa. Buktinya mereka itu kita sudah tanamkan sejak dini bahwa anak Nusa ya lihat deh nanti di lapangan kalau mm. ada yang berbaju pendekar, berbaju silat, kemudian kalau cium tangannya itu e, sampai bolak-balik, nah itu anak pagar musa berarti. <silence> oke, okay. biasanya anak-anak sekarang ke sini, ke jidat ya? Oh, ke jidat. Nggak <silence> <silence> dibolak-balik. Oke, <silence> oke. Okay, okay. bang Munas, kita juga penasaran, mungkin ini juga apa sebagai aware e, untuk pemirsa dan juga orang tua di sana. Hmm. Biasanya kan juga, aduh, masukin ke pondok pesantren kan pengennya anak Berakhlakul karima dan tidak macam-macam dalam yeah. tanda kutip ada tanda-tanda bang monas yang mungkin bisa dibocorkan juga kepada pemirsa yang sudah terpapar tuh yang seperti apa yang pertama itu ya memang ini apa namanya susah untuk dijelaskan kalau soal itu sebelum memang kita e, deteksi secara mendalam ya. hmm. deteksi secara mendalam tapi ya. yang jelas, sederhananya begini, hmm. pondok pesantren itu yang di dalamnya masih suka ngeriung, masih suka marhabaan, hmm. <laughs> masih seling solawatan, ya. Nah berarti itu tidak terpapar. Oh, Oke. Okay. Nah, ini ini contoh sederhana, mana? Hmm. Contoh sederhana saja ini sebenarnya, pak. Iya. <laughs> gitu. Ini contoh sederhana saja. Uh, artiannya yang memang uh, faham uh, islam ahlus sunnah wal jamaahnya yang memang anah dia yang kental uh -uh. itu saya meyakini kalau sudah paham ahlus sunnah wal jamaah itu jauh deh jauh kalau soal uh, radikal kemudian dan lain-lain itu itu jauh uh -uh. justru hari ini tantangannya adalah ya. kadang-kadang amaliyahnya sama Wah. suka ngeriung Waduh <laughs> ya. Sulit ya hari ini nih. Hmm. Suka ngeriung Solawatan, berjanjian manakiban. Tapi gerakannya Atau harokahnya Mereka berbeda hmm. Oleh sebab fikrohnya ya. Ideologinya yang memang Sudah terjangkiti Nah Harokahnya bagaimana mereka ya. Gerakan yang mereka lakukan Ini kadang-kadang berbicaranya pasti sering menghujat. Itu aja. ujaran-ujaran mm, kebencian. Ujaran-ujaran ujaran kebencian. Oke. Okay. Sering uh, sering menyalahkan orang padahal orang tidak boleh menyalahkan orang Ah, malaikat Rokib saja hanya mencatat. Mm. nilai-nilai yang baik. Arti tidak juga, menghakimi ya. Tidak menghakimi. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Dan itu kalau mencatat begitu kan artinya mm. Itu kan sebenarnya pekerjaan malaikat, ya. Bagaimana kalau pekerjaan rokib kemudian diambil oleh seseorang manusia? Uh -uh. Bagaimana kalau malaikat rokib nanti ngomong sama ini, malaikat Israel ya? Yeah. <gimana> uh -huh. Orang itu bisa cabut nyawa nanti yeah. artinya bahwa manusia tidak boleh untuk kemudian uh, Menjustifikasi, menilai salah orang dan lain sebagainya." Uh -huh. Ini ujaran kebencian ini itulah harokah yang sering mereka lakukan. Padahal amaliyahnya sama. Mm. Oleh sebab apa harokah itu? Fikrohnya, ideologinya mereka yang sudah terpapar, kalaupun belum dicuci terpapar. Aja gitu. mm. banyak yang pendakwah, banyak yeah. yang dai suka teriak-teriak begitu, benci pemerintah, mm. ya. Uh, padahal berbasis pondok pesantren. Dia punya pondok pesantren. Sering mencaci maki pemerintah apa pun yang pemerintah lakukan pastilah salah, gitu kan. Tapi eh, dia sering ngusulin proposal terhadap pemerintah minta duit sama pemerintah, kan begitu? <tuh> ya itu programnya ya, Bang Monas. Itu programnya. Ya. Lucu memang ya. Oke, oke. Ini menarik. dari sekian banyak apa proposal sampai ribuan ya, Bang Monas ya ribuan. di Provinsi Banten. Artinya eh, um, apa ancaman auto apa datangnya tadi paham-paham <tuh> radikalisme dan juga terorisme juga ini cukup tinggi, cukup mengancam <laughs> atau seperti apa? Kita kalau disebut mengancam apa namanya hmm. cukup tinggi dan tidak kita tidak bisa um, menilai soal itu ya karena ada sebuah lembaga khusus yang ya. bisa menilai itu. Agar tetapi kita hanya bisa bagaimana pagar Nusa ini berperan aktif saja sebenarnya membantu pemerintah hmm. untuk bisa menangkal jika pun tidak disebut mencegah secara total, yeah. tapi kita turut serta membantu pemerintah untuk bisa mencegah paham-paham radikalisme masuk di eh, apa namanya lembaga-lembaga pendidikan, terutama pondok-pondok pesantren, karena basis yang mereka menjadi objeknya itu oh, ya pondok pesantren. Hmm pondok pesantren. Ya. pondok pesantren kan sudah terorganisir, ya. sudah terkumpul, sudah dilembagakan, orangnya ada, tinggal datang ke situ satu orang yang memang dia doktrin kemudian kena satu orang santri didoktrin, pasti ini bisa menyebar. Menyebar. Nah, itu tantangannya. Itu tantangannya. Mm -hmm. Maka pegang usaha hadir bagaimana untuk kemudian mensterilkan situasi itu. Wow. Dengan cara melakukan Uh, apa namanya pembelajaran kegiatan pencaksilat mm -mm. ya lewat agenda kegiatan pencaksilat kan kita pencaksilat saya sampaikan tadi di awal yeah. tidak hanya belajar jurus ya mm. tidak hanya belajar jurus bagaimana kita juga menanamkan nilai-nilai uh, persaudaraan nilai-nilai yeah. ya, persaudaraan terhadap mereka terhadap santri-santri uh, berbeda suku berbeda bahasa tapi kita tetap dalam bina Eka tunggal ika atau bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika. Kita selalu tanamkan nilai-nilai ya. persaudaraan, uhuhah islamnya, uh -uh. ya sesama uh, islam, kemudian uhuhah watonnya, ya sesama apa namanya uh, bangsa berbeda bangsa, kemudian uhuhah basyariah bagaimana kita saling hormat menghormati toleran terhadap sesama umat manusia yang lainnya. Ya. Karena kita ini berbeda agama ya, berbeda bangsa. Ini ada Indonesia, ada Maroko, ada hmm. apa begitu. Kemudian ada kita berbeda agamanya, berbeda bangsanya. Tapi kan kita manusia. Ya kan? Tapi kita ini manusia tunggal turunan dari anak Nabi Adam semuanya juga. Kan begitu? <tik> sesama manusia sesama manusia kita harus saudara <tik> tidak sama dalam beragama tidak sama dalam satu negara tapi kita sama Sesama manusia. Oke 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 bang Monas nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Saya Baik. juga penasaran uh, ini kan dua periode bang Monas menjabat sebagai ketua umum. Ya. Apakah kemudian ada target-target tertentu atau mungkin juga ada program-program tertentu di apa periode kedua ini? Dan nanti kita juga akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Bicara hari ini.